Salam sejahtera. Semua bukti berunsur fitnah, lusyah dan maki akan di-screenshot oleh pihak peguam walaupun dah delete Restina. Pelakon Restina menerusi akaun media sosialnya ada memberi peringatan kepada mana-mana individu yang mengantar kirim berunsur fitnah, lucah dan makian terhadapnya akan dikenakan tindakan. Maklum Restina, dia akan mengambil tindakan undang-undang kepada mereka meskipun hantaran tersebut telah pun dipadam. Difahamkan, kiriman tersebut telah diantar oleh beberapa individu kepadanya selepas adiknya pelakon Ruhainis tampil memberi penjelasan mengenai tangkapan halwat yang terjadi di antara artis itu dengan pelakon Alif Aziz. Restina sebelum ini maklumkan bahwa dia tidak terganggu sama sekali apabila diserang netizen disebabkan isu tersebut. Namun begitu, dia minta orang ramai untuk lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan kerana mungkin berunsur fitnah dan tidak benar. Selain itu, kami kongsikan